Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam YouTube channel ni. Kepada korang yang baru masuk ke channel ni, selamat datang aku ucapkan. Dan kepada korang yang dah subscribe tu, thank you so much. Okay guys, untuk video pada kali ni aku nak berkongsi satu lagi cerita seram dengan korang tentang sekumpulan student UniMap yang telah diganggu ketika berada di salah satu tempat di negeri Perlis. Yang mana tempat yang diorang pergi ni sememangnya mempunyai kisah misterinya yang tersendiri. So, tanpa melengahkan masa, jom aku share cerita ni dengan korang. Okey, dikatakan cerita ni telah berlaku dekat salah sebuah negeri yang paling kecil dalam peta Malaysia ni, dan negeri yang dimaksudkan tu adalah negeri Perlis. Kalau siapa-siapa yang familiar dengan negeri ni, mesti akan tahulah nama-nama setiap tempat yang ada dalam cerita ni. Selain panorama alam semula jadinya yang sangat cantik, Perlis juga ada tempat-tempat yang mempunyai cerita dan kisah misterinya yang tersendiri. Okey, kejadian ni dikatakan telah berlaku pada 4 orang student UniMap yang berada di tahun akhir. Masing-masing terdiri daripada Syahrul, Alif, Aiman dan Imran. Dan kejadian ni berlaku semasa diorang berempat ni berada di minggu final exam dekat UniMap tu lah. Dan kampus yang diorang duduk ni adalah kampus yang berada di Wang Ulu. Kalau siapa-siapa yang pernah study dekat UniMap ni, korang tahulah kat mana. So seperti yang sedia maklum, dekat Perlis ni apa je hiburan yang ada kan, kalau time-time waktu malam. Kalau ada pun cuma tempat-tempat karaoke je lah. Tu pun area Arau dan juga Kangar. Kalau nak tengok wayang ni, kena pergi dekat Alustar lah. Agak jauh sikit, dalam 45 minit juga daripada Kangar nak ke Alustar tu. So nak dijadikan cerita, pada malam kejadian tu diorang berempat ni tak tahu nak buat apa sebenarnya, sebab diorang ni punya final exam ada 3 paper je lagi. Lepas tu pula jadual untuk setiap paper tu gap jauh-jauh. So memang normal lah, kalau mana-mana student pun yang berada dalam situasi macam ni mesti akan rasa bosan. Nak pulun study awal-awal pun paper lambat lagi, dan selalunya diorang ni akan study last minute lah. So antara rutin diorang berempat ni pada ketika tu adalah diorang akan layan movie dekat laptop. Lepas tu kadang-kadang lepak dekat kafe bawah lah. Kadang-kadang tu main game sampai ke subuh. Bila dah sampai subuh tu faham-faham je lah, dah tentu tengah hari baru diorang nak bangun kan. Nak enjoy pergi Alustar pun tak boleh, sebab hujung sem ni faham-faham je lah, masing-masing pun poket tengah kering. Sebab dah bosan sangat hari-hari buat rutin yang sama je. Ada satu malam tu tiba-tiba si Alif ni ajak lah Syahrul dan Imran pergi mengail. Masa tu si Aiman ni tak ada dekat bilik, sebab time tu dia pergi dating jumpa awek dia dekat Kangar. So bila si Alif ni ajak macam tu, Syahrul dengan Imran ni pun setujulah untuk ikut sama pergi mengail. Dan diorang pun terus bersiap-siap dan lepas tu terus gerak naik kereta si Syahrul ni. So diorang ni pun pergilah ke tempat memancing yang si Alif ni ajak tadi. Dan masa tu diorang lalu ikut jalan dalam dari Wang Ulu terus menghala ke Kuala Perlis. Lebih kurang 20 minit diorang pun sampailah dekat satu kawasan, di mana kawasan ni merupakan port memancing yang sangat famous jugalah yang ada dekat Kuala Perlis ni. Dan tanpa membuang masa, diorang pun terus prepare-prepare apa yang patut dan campak kail masing-masing. Hampir sejam menunggu, ikan steak tak dapat-dapat, rokok pun dah nak habis kotak, tiba-tiba handphone si Syahrul ni berbunyi. Dan bila buka tengok, rupa-rupanya Aiman ada hantar WhatsApp dalam group chat diorang lah, yang bertanyakan diorang ni ada dekat mana. Sebab si Aiman ni balik ke bilik tengok diorang semua tak ada, so si Syahrul ni pun balas lah WhatsApp tu dan bagi tahu semua ada dekat jalan Kuala Perlis tengah mengail. Dan si Aiman ni pun balas bagi tahu suruh tunggu kejap, sebab dia kata dia on the way. Lepas je 15 minit, si Aiman ni pun sampailah ke tempat diorang yang tengah mengail tu. Sambil tunggu ikan, diorang pun borak-borak kosong je lah time tu. Hampir 2 jam diorang kat situ, seekor ikan pun tak dapat-dapat. So diorang agak frust jugalah pada malam tu. Dan si Charo ni pun ajaklah diorang ni semua pergi lepak dekat tepi pantai Kuala Perlis sambil perkena sosej bakar. Tengah duduk lepak-lepak tu, masing-masing pun buka lah cerita pasal kisah dari masa mula belajar sampailah kepada isu berkaitan cerita seram yang ada dekat Perlis ni. So diorang ni pun ceritalah pasal kisah-kisah mistik yang ada dekat Jalan Kota Kayang, Jalan Mata Air, Jalan Wang Kelian dan macam-macam lagi. Dan tiba-tiba si Alif ni pun menyampuk, "Jomlah malam ni kita retah satu kali. Ha, macam berani tak?" Tanpa banyak cakap, diorang ni pun setujulah, sebab kebetulan masing-masing pun tak ada exam besok. Lepas tu diorang pun geraklah naik satu kereta. Yang drive kereta waktu tu adalah si Alif ni lah. Si Syahrul pula duduk dekat depan, dan belakang pula ada Aiman dan Imran. Diorang pun geraklah lalu ikut laluan tempat diorang mengair tadi. Dan masa nak sampai dekat Jalan Kota Kayang tu, secara tiba-tiba channel radio kereta terputus-putus. Masa tu diorang ni semua
diam je sebab dah tahu dah jalan Kota Kayang ni memang lain macam sikit dan diorang pun teruskan perjalanan macam biasa. Masa dah melepasi laluan Kota Kayang tu, diorang ni pun decide lah untuk ke Bukit Air pula. Panjang laluan nak ke Bukit Air tu, kalau ikut dari Jalan Wang Ulu, diorang akan lalu ikut satu jalan kubur lama yang ada pokok besar dekat tepi jalan. Masa diorang lalu tu, tak ada nampak apa-apa pun. Cumanya si Imran ni bagi tahu dia tiba-tiba rasa macam ada angin kuat yang menepa ke muka dia. Lepas tu ada bau wangi sekali imbas. Sedangkan waktu tu tingkap kereta semua dah tertutup. Yang si Aiman pula dah tak sedar hati lah masa tu. So si Syarul dan Alif ni cuba tenangkan dia dan perjalanan diteruskan macam biasa. Lepas je laluan kubur lama tu, diorang menuju ke jalan Sungai Batu Pahat dan lalu depan Taman Ular dan juga Padang Golf. Kalau siapa-siapa yang biasa dengan kawasan ni, korang akan tahulah macam mana. So sebelum nak sampai ke Bukit Air tu, diorang telah melalui depan chalet yang dah lama tak beroperasi. Chalet tu ada betul-betul dekat tepi jalan. Kalau tengok kawasan chalet tu waktu siang pun dah seram, apatah lagi waktu malam. Sebabnya kawasan tu dah dipenuhi dengan semak samun dan pokok-pokok yang besar. Dan lebih kurang 25 minit diorang pun sampailah ke Bukit Air tersebut. Si Alif ni memang sengaja bawa slow sebab masing-masing nak merasa suasana seram sepanjang perjalanan malam tu lah. Masa sampai je dekat Bukit Air tu, si Alif ni pun ajaklah diorang ni semua turun kereta dan berjalan sekitar kawasan Bukit Air tu. Walaupun keadaan pada waktu tu sangat-sangat gelap dan diorang ni semua just harapkan ada lampu handphone masing-masing je pada waktu tu. Pada awalnya si Aiman dan Imran ni tak nak turun. Diorang bagi tahu nak stay dalam kereta je. Bila si Syarul dan si Ali ni mula berjalan masuk, si Aiman dan Imran ni pun turut ikut serta. Sebab diorang tak berani nak tunggu dalam kereta lama-lama, takut jadi apa-apa nanti susah. So lepas tu diorang ni pun masuklah ikut laluan Bukit Air tu sambil menyuluh cahaya daripada handphone masing-masing. Masa tengah berjalan tu, masing-masing dah rasa lain macam sebenarnya, tapi diorang sengaja diamkan dulu sebab tak sesuai kalau nak buka cerita dalam suasana macam tu. Hampir 15 minit berjalan masuk ke dalam, diorang ni pun sampailah dekat satu pondok usang yang ada dekat sebelah kiri laluan pejalan kaki tu. Dan pondok ni berhampiran dengan jambatan yang melintasi laluan air untuk ke seberang sana. Dan secara tiba-tiba Imran ada terdengar bunyi macam ada benda yang sedang berlari di sebalik timbunan daun-daun kering yang ada dekat situ. Disebabkan terkejut, diorang ni pun terus suluh lampu ke arah bunyi yang Imran dengar tadi. Dan diorang nampak ada seekor biawak yang sangat-sangat besar tengah berlari menuju ke belakang pondok berhampiran tempat diorang berdiri itulah. Dan si Alif ni pun pesan dekat diorang ni, korang jangan tegur. So masing-masing dah tak sedar hati masa Alif cakap macam tu. Sebab diorang ni semua tahu Alif ni memang dia ada kelebihan sikit lah dalam bab-bab macam ni. Disebabkan diorang ni semua dah berjalan masuk jauh ke dalam, so terpaksalah masing-masing buat-buat berani dan follow je si Alif pada waktu tu. Tengah ralik duk berjalan tu, tiba-tiba diorang ada terbau satu bauan yang sangat busuk. Orang tua-tua pesan, kalau bau busuk secara tiba-tiba tu, tu adalah tanda benda tu dah dekat dengan kita. So pada waktu tu, si Alif ni cuba untuk tenangkan diorang ni dan berpesan sekali lagi, korang jangan tegur. So diorang ni pun ikutlah apa yang si Alif ni cakap. Suasana pada malam tu sunyi sangat-sangat, yang ada pun bunyi air terjun yang berhampiran dekat situ. Masa diorang ni tengah follow Alif, diorang ada perasan satu toilet dekat seberang hujung sana secara tiba-tiba lampu menyala. Seolah-olah ada orang yang baru masuk ke dalam toilet tu lah. Masa tu diorang ni tak fikir bukan-bukan pun sebab diorang cuba bersangka baik lah dan menganggap tu mungkin pak gad yang tengah ronda dekat situ tak tahan nak pergi toilet. So diorang ni pun teruskan berjalan lagi masuk ke dalam. Makin lama diorang berjalan, keadaan terasa macam makin sunyi. Kalau ikutkan tadi, ada juga bunyi air terjun dan unggas-unggas burung dalam hutan tu. Bila dah rasa macam tu, si Alif ni pun ajaklah diorang berpatah balik ke kereta sebab dia tak nak ambil risiko lah pada malam tu. Kalau jadi apa-apa nanti susah nak handle. So masing-masing pun cepat-cepat lah berjalan dan beredar daripada situ. Masa masuk je dalam kereta, diorang ni semua diam je, termasuklah si Alif. Sebabnya selagi tak keluar daripada kawasan Bukit Air tu, selagi tu lah diorang akan rasa seolah-olah benda tu tengah ikut. Dan sepanjang laluan nak keluar daripada Bukit Air tu, diorang ni akan lalu balik ikut laluan yang sama diorang datang tadi. So bila sampai je dekat jalan yang melalui depan chalet terbengkalai tu, diorang ada perasan dekat pintu chalet tu seolah-olah ada seorang perempuan yang berbaju putih lusuh tengah berdiri menghadap diorang. Rambut perempuan tu boleh dikatakan agak panjang jugalah. So si Aiman ni pun terlepas cakap, dia tanya, Lif, apa benda tu weh? Dan dengan selamba si Alif ni bagi tahu, itulah Cik Ponti. Masa tu diorang ni semua dah tak sedap duduk dah. Masing-masing paksa Alif suruh lajukan sikit kereta sebab dari tadi Alif ni bawa slow je. So masa sampai dekat simpang 3 tu, diorang pun beloklah ke kanan, di mana laluan tu jugalah jalan yang diorang lalu masa awal-awal datang tadi. So masa lalu dekat jalan tu, diorang ni perasan ada satu kedai makan dan pasar malam yang masih beroperasi. Sedangkan pada waktu tu adalah jam 4:30 pagi. Suasana masa tu nampak meriah sangat-sangat sebab nampak
nampak orang ramai yang tengah makan dekat kedai tu, dan pasar malam tu pun meriah semacam. Masa tu dia orang ni dah pelik sebenarnya. Takkanlah jam 4 pagi still ada orang buka pasar malam kan? Dan ramai pula tu. So dia orang ni malas nak fikir sangat. Dia orang teruskan perjalanan untuk balik ke kampus dia orang macam biasa. Hampir 30 minit berlalu, dia orang mula perasan waktu tu yang dia orang ni sebenarnya berada pada laluan yang sama sepanjang jalan dekat Sungai Batu Pahat tu. Sebabnya mustahil lah kalau tak sampai-sampai lagi dekat simpang ujung sana. Sebab laluan Taman Ular tu tak adalah panjang sangat. Masa tu dia orang ni semua dah rasa ada sesuatu yang tak kena. Dan minyak kereta pula dah nak habis disebabkan duk pusing jalan yang sama je dari tadi. Kawasan tu bukan ada sesi minyak pun. So nak tak nak, dia orang ni kena redah juga cari jalan keluar sampai jumpa. Masa tengah duk kalut tu, si Alif ni bagi tahu yang dia dapat rasa memang benda tu tengah duk ada dekat atas kereta dia orang. So si Alif ni pun ada baca-baca sikit ayat pendinding pada waktu tu. Dan alhamdulillah, 5 minit kemudian barulah dia orang nampak simpang jalan utama dekat ujung sana tu. Waktu tu masing-masing dah tak tahu nak cakap apa sebab masing-masing dah keletihan pada malam tersebut. So perjalanan diteruskan macam biasa dan menuju untuk balik ke kampus dia orang dekat Wang Ulu tu lah. Dan setibanya dia orang dekat kampus, masing-masing dah tak cakap banyak disebabkan dia orang ni pun dah keletihan yang teramat sangat. So dia orang ni pun naiklah ke bilik masing-masing untuk mandi dan bersiap-siap untuk solat subuh. Lepas selesai solat subuh, dia orang ni pun tidurlah sampai ke tengah hari keesokannya. Bila masing-masing bangun je tengah hari tu, dia orang ni pun berkumpul lah dalam bilik Alif. Dan masa ni si Alif buka lah cerita pasal apa yang berlaku semalam tu. Alif bagi tahu sebenarnya benda tu ikut dia orang dari awal lagi masa dia orang lalu dekat jalan kubur lama. So sepanjang dalam kereta tu, benda tu memang dah menumpang dan duduk atas kereta yang dia orang naik semalam. Cumanya si Alif ni tak nak bagi tahulah pada waktu tu sebab tak nak dia orang ni rasa takut, lagi-lagi si Aiman tu. So bila dah jadi macam tu semalam, memang tak boleh nak kata apa dah lah sebab dia orang sendiri yang nak jumpa benda tu. Dan lepas je kejadian malam tu, dia orang ni semua dah tak berani dah nak keluar malam-malam tanpa tujuan. Dia orang just lepak bilik, layan movie dan study apa yang patut. So sejauh mana kebenaran cerita ni, hanya dia orang je lah yang tahu. Kalau korang rasa tak percaya, maka korang anggap je lah cerita ni hanya sekadar untuk hiburan semata-mata. Itu je lah cerita berkenaan dengan kisah misteri dekat Bukit Air Perlis ni. Okeylah, aku rasa sampai dekat sini dulu untuk video pada kali ni. Terima kasih kepada korang kerana sudi support channel ni, dan juga terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi menonton video ni dari awal sampai habis. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe tu, korang boleh tekan button subscribe sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel ni. Apa-apa pun, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beres cerita, jumpa lagi.